Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Pada episode kali ini kita akan belajar tentang nama-nama hari dalam bahasa Arab dan sebab dari penamaan hari-hari tersebut. Maka oleh karena itu kita langsung saja ya lihat ke layar televisi, nanti di sana akan ada nama-nama hari dalam seminggu. Dan nanti saya akan mencoba sedikit mengisahkan kenapa hari tersebut dinamakan oleh orang-orang Arab demikian. Baik, langsung saja pemirsa Nabawi TV. Ya, ada di sini al-ayyam fil usbu', yang artinya adalah hari-hari dalam seminggu. Ya. Ayyam jamak atau bentuk plural dari kata yaum. Yaum artinya satu hari. Tapi kalau ayyam artinya hari-hari. Ya, jadi al-ayyam fil usbu' artinya adalah hari-hari dalam satu minggu. Yang pertama, hari dalam seminggu adalah al-ahad atau yaumul ahad. Hari ahad atau hari minggu. Kenapa dinamakan demikian? Orang-orang Arab menamakan Yaumul Ahad disebabkan karena hari tersebut adalah hari yang pertama dalam minggu. Hari yang pertama dalam satu minggu, yaitu hari minggu atau hari Ahad. Ya, karena letaknya pada hari yang pertama dalam seminggu itu dinamakan dengan hari Ahad. Ahad juga yang berarti satu. Jadi hari yang pertama dalam satu minggu. Lalu yang kedua, ada al-itsnain. Ya, atau yaumul itsnain. Yang artinya adalah hari Senin. Orang-orang Arab menamakan hari ini hari Senin karena letaknya adalah sani ayyam fil usbu', hari yang kedua dalam minggu. Perlu diketahui bahwasanya dahulu orang-orang Arab menyebut hari Ahad dengan sebutan awal, ya, karena dia letaknya pada hari yang pertama dalam satu minggu. Sedangkan orang-orang Arab dahulu menyebut hari Senin dengan sebutan ahwan. Ya, dengan sebutan ahwan. Jadi yaumul ahad atau hari ahad atau hari minggu, orang Arab dahulu menyebutnya dengan awal. Sedangkan yaumul itsnain atau hari Senin, hari kedua daripada dalam satu minggu, orang-orang Arab dahulu menyebutnya dengan ahwan. Lalu selanjutnya adalah as-sulasa. As-sulasa atau hari Selasa. Yang mana hari Selasa ini merupakan hari yang ketiga dalam urutan minggu. Hari yang ketiga dalam urutan minggu. Bisa juga disebut dengan Sulasa, bisa juga disebut dengan Salasa. Jadi bisa Yaumus Sulasa atau Yaumus Salasa dengan fathah maupun dhammah. Dinamakan hari Selasa karena hari Selasa ini adalah terletak pada hari ketiga dalam urutan hari dalam satu pekan atau dalam satu minggu. Dan orang Arab dahulu menyebut hari Selasa dengan sebutan Jubar. Ya, jadi orang-orang Arab dahulu menyebut hari Selasa ini dengan sebutan Jubar. Selanjutnya yaitu Al-Arbi'a. Ya, Al-Arbi'a atau hari Senin. Hari Rabu. Ya. Al-Arbi'a hari Rabu dinamakan Al-Arbi'a atau hari Rabu,
ya, karena hari tersebut merupakan hari yang keempat dalam satu minggu. Jadi Ahad, Isnin, Thulasa, Arbi'a, ya, hari yang keempat dalam satu minggu. Dan orang-orang Arab dahulu kala menyebut Yaumul Arbi'a atau hari Rabu dengan sebutan Dubar, ya, dengan sebutan Dubar. Selanjutnya yaitu Al-Khamis atau Yaumul Khamis, hari Kamis, yang mana dinamakan hari Kamis, ya, ini asal katanya khamsah, ya, karena hari tersebut berada dalam urutan kelima dalam satu minggu, ya, sehingga dinamakan Yaumul Khamis atau hari Kamis. Dan orang-orang dahulu, ya, menyebut hari Kamis dengan, ya, orang-orang Arab dahulu menyebut hari Kamis dengan sebutan Mu'nis, ya, jadi hari Kamis pada dahulu, orang Arab dahulu menyebutnya dengan Mu'nis, ya. Yang terakhir, maaf, bukan yang terakhir nih, yang selanjutnya yaitu hari Jumat, ya, hari Jumat, Yaumul Jum'ah atau Yaumul Jumu'ah, ya, dinamakan hari Jumat, ya, karena pada hari tersebut, ya, lijtima'in nas fihi lis-shalah, karena umat Islam pada saat itu berkumpul untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Dan sebelum dinamakan Jumat, orang-orang Arab dahulu menyebut hari Jumat atau Yaumul Jum'ah dengan Arubah, ya, dengan sebutan Arubah. Yang terakhir yaitu hari Sabtu, ya, atau Yaumus Sabt, ya, hari Sabtu, ya. Hari Sabtu ini adalah hari yang terakhir dalam urutan minggu, ya, hari yang terakhir dalam urutan minggu. Dan Sabtu sendiri artinya adalah terputus, ya, terputusnya hari pada hari itu, artinya berakhirnya hari dalam satu minggu pada hari Sabtu. Dan orang-orang Arab dahulu, ya, menyebut Sabtu ini dengan sebutan Syabat, dengan sebutan Syabat yang artinya adalah yaumur rohah wassukun, hari istirahat, ya, hari tenang, yang mana pada umumnya orang-orang Arab dahulu ketika hari Sabtu mereka beristirahat, mereka tidak mengadakan perjalanan dan mereka kebanyakan berdiam diri di rumahnya. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah nama-nama hari beserta alasan kenapa hari-hari tersebut dinamakan demikian oleh orang-orang Arab. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Di segmen yang tadi kita telah mempelajari nama-nama hari serta sejarah penamaan hari tersebut oleh orang-orang Arab. Perlu diketahui, sejarah tadi dapat dibaca, dapat ditelusuri dalam sebuah kitab yang bernama Kitabul Ayyam wal Layali wasyuhur. Ya, sekali lagi, Kitabul Ayyam wal Layali wasyuhur, yang disusun oleh Asy-Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra. Ya. Sekali lagi, Asy-Syaikh Abi Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra. Jadi di kitab tersebut, ya, terdapat sejarah penamaan hari, penamaan bulan, serta penamaan malam-malam yang umum digunakan oleh orang-orang Arab. Sedikit kita akan mereview pelajaran yang tadi di segmen yang pertama tentang nama-nama hari. Ya, al-ayyam fil usbu', hari dalam satu minggu. Ya, sekali lagi, hari pertama dalam satu minggu adalah al-ahad. Jadi yaumul ahad, hari ahad atau hari minggu. Dan orang Arab dahulu menamakan hari tersebut dengan awal. Yang kedua adalah yaumul itsnin atau hari Senin. Ya. Orang-orang Arab dahulu menyebut hari Senin ini dengan ahwan. Lalu yaumus thulasa, hari Selasa, yang mana orang Arab dahulu menyebutnya dengan jubar. Lalu yaumul arbi'a atau hari Rabu,
yang mana orang-orang Arab dahulu menyebut hari Rabu dengan Dubar. Ya, kalau Selasa tadi disebut dengan Jubar, sedangkan hari Rabu disebut dengan Dubar. Lalu Yaumul Khamis atau hari Kamis, yang mana orang-orang Arab dahulu menyebut hari Kamis dengan Mu'nis. Lalu Yaumul Jum'ah, hari Jumat, yang mana orang Arab dahulu menyebut hari Jumat dengan sebutan Arubah. Dan yang terakhir yaitu Yaumus Sabat, hari Sabtu, yang mana dahulu orang Arab menyebutnya dengan Syabat, ya, dan juga ada yang mengatakan dengan sebutan Syiar. Ya, jadi hari Sabtu dahulu ada dua sebutan, ada yang menyebut dengan Syiar ataupun dengan Sabat. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama-nama hari dalam seminggu. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari nama-nama bulan dalam setahun. Sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran. Sungguhnya bulan-bulan di sisi Allah berjumlah 12. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya di dunia ini terkenal ada dua jenis penanggalan atau dua jenis kalender. Yang pertama adalah kalender Hijriyah atau At-Taqwim Al-Hijri, penanggalan Hijriyah, yang mana penanggalan ini didasarkan kepada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Lalu selanjutnya ada At-Taqwim Al-Miladi, ya, atau At-Taqwim Al-Masihi, atau disebut juga kalender Masehi atau penanggalan Masehi, yang mana patokan dari penanggalan Masehi ini adalah kelahiran Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Selanjutnya kita akan mempelajari nama-nama bulan Hijriyah atau bulan dalam Islam. Ya, disebut kalendernya dengan At-Taqwim Al-Hijri. Yang bulan yang pertama dari tahun Hijriyah adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Kenapa dinamakan Muharram? Dalam kitab yang tadi disebutkan, penamaan bulan Muharram ini karena pada saat itu orang-orang Arab yuharrimunal qital, ya, mengharamkan peperangan pada saat itu. Dan bulan Muharram ini termasuk bulan yang dihormati atau diagungkan oleh orang-orang Arab, sehingga pada bulan tersebut orang-orang Arab mengharamkan adanya pertumpahan darah di antara mereka. Yang kedua adalah Safar, ya, atau bulan Safar, bulan yang kedua daripada penanggalan Hijriyah. Dinamakan bulan Safar, Safar secara bahasa ini artinya adalah kosong. Ya, artinya adalah kosong. Yang mana dinamakan Safar karena menurut sejarah pada saat itu orang-orang di negara Arab umumnya mereka bepergian, meninggalkan rumah mereka, sehingga rumah mereka dalam keadaan Safar, dalam keadaan kosong. Untuk apa? Mereka melakukan bepergian sehingga rumah mereka kosong, melakukan perjalanan dan juga melakukan peperangan. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya kenapa dinamakan Safar, karena orang Arab ketika itu, ya, mereka berperang dan mereka merampas harta-harta musuh mereka, sehingga ada istilah sofron minal mata, ya, jadi harta-harta rampasan atau harta-harta musuh mereka yang dikalahkan dalam perang diambil semua habis tanpa sisa. Itulah bulan Safar. Selanjutnya bulan yang ketiga adalah Rabiul Awal, ya, Rabiul Awal, yang mana kita juga mengetahui bahwasanya bulan Rabiul Awal dikenal dengan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dinamakan bulan Rabiul Awal, ya, karena ada sejarah dikatakan bahwasanya ketika bulan ini orang-orang Arab mereka tinggal di sebuah tempat yang tempat tersebut bentuknya adalah kotak, ya, bentuknya adalah kotak, ya, jadi Rabi itu berbentuk kotak. Jadi
pada bulan tersebut orang-orang Arab tinggal di sebuah tempat atau sebuah lokasi yang bentuknya kotak. Dan juga selanjutnya Rabi'ul Tsani, ya ini adalah bulan Rabi' yang kedua. Jadi ada Rabi'ul Awal, Rabi' yang pertama, dan Rabi'ul Tsani, Rabi' yang kedua. Selanjutnya juga ada bulan Jumadal Ula, ya bulan Jumadal Ula, dan ada Jumadal Akhirah, ya. Jadi ada dua Jumada di sini. Yang pertama Jumadal Ula dan yang kedua yaitu Jumadal Akhirah. Dinamakan dengan Jumada karena menurut orang Arab pada saat penamaan bulan tersebut itu lijumudil ma fiha, itu air pada saat itu beku, ya air pada saat itu beku, sehingga penamaan bulan tersebut menjadi bulan Jumada berdasarkan keadaan yang dilihat oleh orang Arab pada saat itu, yaitu air-air semua membeku karena amat sangat dinginnya. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai bulan-bulan Hijriah serta setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program Pesantren Nabawi dengan tema Belajar Bahasa Arab, dan kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai nama-nama bulan dalam kalender Hijriah beserta sejarah kenapa bulan tersebut dinamakan demikian oleh orang-orang Arab. Tadi kita telah sampai kepada bulan Jumadal Ula dan Jumadal Akhirah, yang mana sejarah penamaan Jumada karena pada bulan tersebut yang cuaca amat sangat dingin sehingga air-air membeku. Oleh karena itulah orang-orang Arab menamakannya dengan Jumada. Setelah Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, ada bulan Rajab. Ya, ada bulan Rajab, dinamakan bulan Rajab karena litarjibihim arrimah minal asinnah li'annaha tanzi' minha fala yuqatiluna fiha. Pada bulan Rajab tersebut orang-orang Arab melakukan genjatan senjata, ya, tidak melakukan peperangan. Mereka menganggap bulan Rajab ini sebagai bulan yang agung, bulan yang mulia, sehingga ada yang mengatakan Rajab bimakna at-ta'zim, ya pengagungan. Sehingga orang-orang Arab tatkala datang bulan Rajab, sama seperti yang mereka lakukan ketika bulan Muharram, mereka menghentikan peperangan dan mereka melakukan genjatan senjata dan mengharamkan pertumpahan darah pada bulan tersebut. Setelah bulan Rajab ada bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8, ya, dinamakan bulan Sya'ban karena banyak sekali kabilah yang berkumpul pada bulan tersebut lalu berpisah, ya, berkumpul lalu berpisah pada bulan tersebut. Dan juga dinamakan bulan Sya'ban, ada juga yang mengatakan karena yatasya'ab fihi khair, ya, karena di dalam bulan tersebut kebaikan banyak sekali, ya, kebaikan banyak sekali, kebaikan bercabang-cabang. Dan sedikit kita ulangi, bulan Rajab tadi juga dalam sejarah Islam terkenal bahwasanya pada bulan tersebut, pada tanggal 27 tepatnya, 27 Rajab, diperingati sebagai hari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rajab syahri, ya, Rajab syahrullah, maaf, Rajab syahrullah. Rajab itu adalah bulannya Allah. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan Sya'ban syahri. Ya, Sya'ban itu adalah bulanku. Dan bulan Sya'ban juga dikenal sebagai bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di bulan Sya'ban turun ayat yang berisi perintah salawat, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Karena ayat tentang perintah salawat turun di bulan Sya'ban, maka disunnahkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban. Bulan selanjutnya adalah bulan Ramadan, bulan yang ke-9 daripada urutan bulan Hijriah. Dinamakan bulan Ramadan karena pada saat orang-orang Arab ingin menentukan nama pada bulan tersebut, terjadi yang disebut dengan Ar-Ramdha atau Syiddatul Har, ya, cuaca amat sangat panas.
Karena panas itulah bulan tersebut orang-orang Arab menamakannya dengan Ramadan, yang artinya adalah sangat panas. Dan di bulan Ramadan inilah umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, yang mana ibadah puasa tersebut juga merupakan salah satu daripada rukun Islam. Selanjutnya setelah Ramadan ada Syawal. Ya, ada Syawal, yang mana Syawal ini tanggal 1 Syawal tepatnya diperingati sebagai Idul Fitri atau hari raya kemenangan. Setelah orang-orang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, pada tanggal 1 Syawal mereka merayakan kemenangan dengan dibebaskannya mereka dari api neraka dan dihapuskan dosa-dosa mereka bagaikan bayi yang baru lahir kembali. Dan Syawal juga bermakna yaitu al-irtifa', ya, peningkatan. Ya, jadi setelah Ramadan bulan Syawal harus ada peningkatan ibadah pada bulan tersebut. Dan setelah bulan Syawal, ya, ada yaitu bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang ke-11, ya, bulan yang ke-11 daripada urutan bulan Hijriyah. Dinamakan bulan Dzulqa'dah karena asal katanya yaitu qu'ud, duduk. Ya, kenapa dinamakan demikian? Karena menurut sejarah, dulu orang-orang Arab ketika bulan Dzulqa'dah ini mereka kebanyakan waktu duduk di rumah masing-masing, istirahat dan tidak melakukan perjalanan apapun, sehingga dinamakan bulan tersebut dengan bulan Dzulqa'dah atau juga disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Yang terakhir dari urutan bulan Masehi, Hijriyah adalah Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini disebut dengan bulan haji. Ya, karena biasanya pada tanggal 9 Dzulhijjah umat muslim dari seluruh dunia yang berada di kota Mekah Al-Mukarramah mereka semua berkumpul di sebuah tempat yang dinamakan dengan Padang Arafah untuk melakukan wukuf, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Hajju Arafah, yang maknanya adalah puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Dinamakan bulan Dzulhijjah karena sejak dahulu, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, orang-orang mulai melaksanakan ibadah haji pada bulan Dzulhijjah. Sehingga karena haji dilaksanakan di bulan tersebut, dinamakanlah bulan tersebut dengan bulan Dzulhijjah. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit mengulang, ya, tentang bulan Hijriyah. Pertama Muharram, yang kedua Safar, ketiga Rabi'ul Awal, keempat Rabi'ul Akhir, kelima Jumadal Ula, keenam Jumadal Akhirah, ketujuh Rajab, kedelapan Sya'ban, kesembilan Ramadan, kesepuluh Syawal, kesebelas Dzulqa'dah, dan yang kedua belas Dzulhijjah. Ya, dihafalkan, jangan sampai kita menghafal bulan-bulan Masehi namun kita tidak hafal dengan bulan-bulan Islam atau bulan-bulan Hijriyah. Lalu setelah hafal kita bisa mengajarkannya kepada yang lain. Baiklah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat disampaikan pada episode kali ini, yaitu mengenai sejarah nama-nama hari dan nama-nama bulan. Mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.